Ini namanya masker. Tadi masker yang manual, sekarang yang modern ya. Ke belakang baiknya. Ini maskernya kayak gini nih. Namanya breathing apparatus, tinggal dipakai maskernya. Nanti disambungkan ya. Ini bisa dipakai kurang lebih 15 menit ya. Ini yang kecil digunakan untuk apa? Kalau misalnya ada yang masuk ke sumur, nanti Pak Ili pakai ini karena ini kecil ya, muat kalau masuk ke sumur juga, supaya tidak menghirup racun ya. Racun itu karbon ya. Dan kalau misalnya lagi ada kebakaran, ada yang terjebak di suatu ruang, bisa keluar ya. Nanti Pak Yudi dan rekan-rekan pakai baju ini untuk penyelamatan. Ini namanya jaket tahan api ya. Tinggal masuk ke ruangan, iya pakai seperti ini. Tapi tidak bisa lama-lama ya. Baik juga harus gerak cepat. Karena apa? Untuk menyelamatkan korban. Ini juga nanti kalau kelamaan